Bagaimana cara Rasulullah menyebarkan agama Islam di Indonesia? Seperti yang dikatakan ayah saya, Islam masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Tapi mengapa Islam begitu cepat tersebar di Indonesia? Di mana Hashim Asyari? Siapa kalian dan mau apa kalian ke sini? Kami adalah tentara Jepang dan kami diutus oleh jenderal kami untuk membawa Hashim Asyari. Ayah saya lagi tidak di rumah. Silahkan angkat kaki dari sini. Kalau Hashim Asyari tidak keluar, kami akan menggeledah rumah kalian dan tidak segan-segan menghabisi kalian. Kami tidak takut dengan ancaman kalian. Silahkan angkat kaki dari sini. Ada apa ini? Saya Hashim Asyari. Kami tentara Jepang. Kami diutus oleh jenderal kami untuk membawamu. Baik, saya ikut. Tapi dengan catatan, kalian jangan pernah mengusik santri saya. Jangan. Ada apa ini? Mengapa kalian terlihat sangat pusing? Ada apa ini? Kei telah dibawa oleh segerombolan penjajah Jepang. Apa? Ada maksud apa tentara Jepang membawa Kiai? Kita tidak tahu apa yang mereka berbuat dengan beliau. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus buat strategi. Bagaimana cara kita bisa masuk di markas mereka? Kita langsung menerobos saja ke markasnya. Tenang, jangan gegabah. Jumlah kita sedikit dan kita tidak memiliki banyak senjata. Terus, apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kalau kita menyamar jadi tentara Jepang dan menyusup masuk ke dalam markasnya? Apakah betul kamu sudah melarang masyarakat Jombang untuk tunduk kepada Jepang? Betul, saya melarang hal itu. Karena yang pantas disembah adalah Allah, bukan manusia busuk seperti kalian. Bangsat! Jika kamu ingin bebas, kamu harus buat santrimu tunduk kepada kami. Lebih baik saya menjadi bangkai busuk dan dimakan belatung daripada harus tunduk kepada kalian. Kuroshi, Nakoto, jaga dia. Saya mau keluar. Cahyo, Surya, siap. Kalian berdua menyerang prajurit Jepang yang menjaga di gerbang. Oke, siap. Sementara saya akan menyusup masuk ke dalam markas untuk mencari ayah saya. Lalu, tugas saya apa? Kamu, Suyat, tetap tinggal di sini untuk memastikan keselamatan kami. Jika kami tidak kembali dalam jangka waktu 3 jam, segeralah untuk mencari pertolongan. Cahyo, Surya, laksanakan. Siap. Okay.
Mau diapakan ini? Serah kamu apakan, jelas dia akan mati. Kalau begitu kita keluar saja dulu. Siapa kalian? Kami adalah tentara Indonesia. Saya diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk membebaskan Kiai Hasyim Asy'ari. Sebenarnya kami berdua ini adalah santri Jombang. Hah? Kalian santri? Mana buktinya kalau kalian santri? Saya buktinya. Saya adalah putra dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ya betul. Mereka adalah santri Jombang dan ia adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan saya adalah santri Jombang. Kalau begitu, tujuan kita sama. Mari kita menyusun strategi. Oke. Oke. Baik.
Action. Tapi bagaimana Indonesia? Indonesia. Action. Darling. Action. Kami tidak takut dengan ancaman kalian. Action. Kami tidak. Action. Baik. Action. Action. Ada pai. Ada pai. Ada pai. Ada pai. Action. Ada apa? Aduh. Action. Tenang. Jangan gegabah. Jumlah kita sedikit. Action. Action. Oh iya, ada. Sayang. Action. Senyum ni boy. Action. 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 Yalah, putra dari kita. Action. Kenapa kita? Action. Masa nalin nana? Iyo. Pas menjaga. Pas menjaga nana. Action. Ya. Action. 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 Ijang kok pegang begitu? Langsung aja. Kamera rolling. Balik ke sini. Balik sini. Sumpah. Action. 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 Jangan berani. Action. Action.